guys, halo semuanya, balik lagi sama saya di channel ABD. Nah oke, jadi seperti yang kalian lihat di judul dan thumbnail videonya ya, di sini saya akan memberikan map airship terbaru lagi yang bisa kalian mainkan langsung sekarang ya. Bisa kalian lihat ini di gameplay saya ini atau di layar handphone kalian. Ini saya berada di mana? Ini masih di map The Scale ya, masih di kafetarianya The Scale, tapi udah berubah drastis, bukan lagi seperti di video sebelumnya, yang mana itu masih di kokpit pesawat ya. Tapi sekarang itu udah di perpustakaannya map airship. Bisa kalian lihat ini. Ini persis diambil seperti yang ada di map airship nanti yang akan dirilis ya. Jadi gimana menurut kalian? Tertarik buat kalian mainkan map ini? Atau kalian download nanti kalian pasang di handphone kalian? Oke, sekarang akan saya tunjukkan ya. Tapi sebelum itu, kalian boleh tuh tekan tombol like-nya terlebih dahulu. Dan kalau kalian ingin mendukung channel ini, kalian juga bisa tekan tombol subscribe-nya juga ya. Karena saya butuh sekali dukungan-dukungan dari kalian semua untuk membangun channel ini lebih baik lagi. Oke, jangan lupa ditekan like-nya ya. Nah, kalau sudah, sekarang akan saya tunjukkan bagaimana sih, atau kita keliling aja dulu ya, untuk map The Scale ini apa-apa aja yang berbeda dari map The Scale sebelumnya, atau mod map airship sebelumnya. Pertama-tama di sini kalian bisa lihat di kafetarianya, di pojok kiri ini ada The Ruby. Ruby ini yang kalian tahu kalau kalian nonton trailernya, itu ada selalu ya, itu batu ruby merah itu. Nah, terus kita lanjut ke bawah, di sini ada dua bocah lagi. Di sini ada bor sama ada buku kalau nggak salah itu ya. Coba kita keliling untuk di tempat yang lain. Nah, langsung aja di weapon ini masih sama saja, nggak ada perubahan. Di auto ini masih sama juga ya kayaknya. Coba kita lanjut lagi ke navigation. Oke, ini juga masih sama saja, nggak ada perubahan yang mencolok kali ya, bukan kayak di kafetarianya. Di the shield juga masih sama aja. Biasanya di situ ada ruby-nya ya. Kalau di mod sebelumnya di sini tidak ada. Oke, untuk di storage juga masih sama. Di admin juga masih sama ini. Coba kita lanjut lagi ke electrical, apakah masih sama atau hanya cuma di kafetarianya yang di mod dimodif, di tempat lainnya tidak ada. Di electrical kalian bisa lihat itu tidak ada dimodif sama sekali. Lower engine-nya pun bahkan udah nggak ada lagi, skin hitamnya yang seperti sebelumnya. Make skin default ya, make skin bawaan yang warna merah. Terus di reaktor dan security juga masih sama, dan upper engine-nya juga masih sama. Sepertinya ini masih sama semua ya. Di mid bay pun masih sama, masih di rumah sakit. Nah, jadi perubahan yang paling mencolok itu ya di kafetarianya ini ya. Ini pun udah berubah 100% berubahnya dari yang sebelumnya, dari mod sebelumnya. Jadi kalau menurut kalian lebih bagus mod yang versi yang mana? Yang sebelum ini atau yang versi yang ini, yang berubah 100% ini, atau yang di kokpit pesawat yang kemarin? Kalian bisa komen di kolom komentar ya. Oke, kalau kalian kepingin bermain mod map airship yang ini, yang versi ini, kalian bisa cek di deskripsi atau di kolom komentar, nanti akan saya taruh link downloadnya di sana. Tapi sayangnya untuk yang mobile atau yang di handphone, di Android maupun di iOS, ini masih belum tersedia ya untuk mod ini. Ini saya mainnya di PC atau di laptop. Tapi kalau kalian yang kepingin nunggu nanti di mobile-nya, kalian pentingin aja terus channel ini ya. Nanti pasti akan saya share kalau udah ada update-nya di mobile atau di Android. Jadi untuk sekarang, buat yang main di PC, itu bisa kalian download link-nya, udah saya taruh di deskripsi video atau di kolom komentar ya. Tapi buat yang bermain di Android atau di HP, jangan mengeluh dulu. Nanti karena pasti akan saya update terus-terusan ya untuk mod map airship ini sebelum map-nya dirilis. Jadi kalian pentingin aja terus di channel ABD ya. Oke guys, mungkin sampai di sini dulu untuk video kali ini. Kalau kalian suka dengan videonya, kalian bisa tekan tombol like-nya. Jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah.